datang di Rawas Motorsport. Nah, saya lagi ada project PCX ya. Ini sudah kita lapis menggunakan VPF. Jadi ini vinyl protection film yang warnanya doff ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini bukan PPF tapi ini VPF. Semuanya sudah kita bungkus menggunakan VPF doff pakai merek Max Decal. Hasilnya mantap. Cuman memang kalau doff ya dan bening gini memang biasanya ada kayak jejak-jejak udaranya sedikit gini, tapi nanti setelah kena panas, dijemur, dia hilang. Teksturnya tetap sama ya, permukaannya tetap sama, hasilnya nggak mengubah kesan doff-nya, justru malah lebih kelihatan ngedip ya, lebih kelihatan keren ya, lebih kayak satin gitu. Ini salah satu solusi untuk memproteksi permukaan cat motor kalian. Nah, selain harganya lebih murah daripada PPF, pengerjaan juga sama aja, juga tetap cepat dan hasilnya juga tetap rapi ya. Sangat murah dan itu nanti termasuk detailing, lapis nanokeramik, dan sudah termasuk melapis nanokeramik di permukaan velg. Jadi velg ini kita lapis nanokeramik juga supaya value konsumen lebih dapat. Tapi untuk bagian headlamp ya, ini kita kasih bonus, ini pakai PPF. Yang headlamp ini kita lapis PPF. Kalau diperhatiin kayak karet ini, lebih empuk. Yang atas ini pakai VPF. Lalu speedometer juga kita lapis menggunakan PPF. Jadi kombinasi antara VPF dan PPF. Nih speedometernya kayak gini. Ini udah kita proteksi full ya nih. Mumpung masih baru, mumpung masih mulus, ini langsung kita protek. Nah, ini adalah satu solusi kalau teman-teman punya motor doff ya, biar nggak takut baret, nggak ribet ngurusnya, nyucinya gampang, lapis pakai VPF yang jenis warna doff seperti ini. Usia pakainya juga cukup lama, bisa 3 tahunan. Untuk tahan goresan juga sudah bagus ya, udah oke untuk memproteksi, biaya juga sangat murah. Oke, sekian dulu dari saya. Pantengin terus media sosial yang ada di Warehouse Motorsport supaya teman-teman bisa selalu update beberapa project yang sudah kita kerjakan. Matur nuwun.